Pemirsa, kualitas makanan dan minuman menjadi perhatian bagi Derma Wanita UB dalam mengelola kantin di dalam kampus. Untuk itu, pihak DWP melakukan seleksi terhadap makanan yang akan disajikan kepada pengunjung. Derma Wanita UB memberikan atensi terhadap kualitas makanan yang sehat dan juga bergizi untuk mendukung kecukupan gizi mahasiswa. Ketua DWP UB Rani Mariana Widodo menjamin makanan dan minuman yang ada di kantin The Corner sudah melewati seleksi sebagai makanan sehat dan bergizi. DWP UB berkomitmen memberikan produk makanan yang terjangkau namun sehat. Untuk itu Rani mengajak mahasiswa mulai peduli dengan makanan yang sehat bergizi. Kedepannya ya kami sih berharap gitu ya, anak-anak itu mulai sekarang, dari sekarang itu memilih makanan. Jadi jangan hanya rasanya saja yang enak, tetapi harus mengandung nutrisi yang baik. Terus kebersihannya juga harus terjamin seperti itu. Dan di sini kita selain bersih, sehat, juga harganya terjangkau. Kalau saya sendiri tidak bisa memberikan apa bedanya gitu, saya tidak bisa berkomentar masalah itu. Hanya saja di sini kami memilih. Jadi memang kita pemberdayaan juga buat anggota-anggota Dharma Wanita ya. Jadi ibu-ibu Dharma Wanita boleh menitip makanan di sini dengan harga terjangkau. Namun saya pilah, maksudnya yang masuk itu tidak semua makanan bisa masuk. Yang ada mengandung zat aditif itu saya tidak pakai, tidak ambil gitu, seperti itu. Selain itu, DWP UB juga memberdayakan anggota yang ingin mengembangkan usaha dengan menitipkan produk makanan dan minuman di kantin tersebut. Langkah ini merupakan bentuk dukungan terhadap potensi anggota DWP untuk membantu menyediakan makanan bagi mahasiswa.